Orang tua di Indonesia memiliki tradisi menjemur bayi di pagi hari. Apakah perlu? Biasanya, bayi baru lahir akan dijemur di bawah sinar matahari langsung tanpa mengenakan busana. Dikutip dari alodokter.com, sebagian orang tua menganggap menjemur bayi setiap hari adalah sebuah kewajiban. Salah satu alasannya adalah karena mereka percaya bahwa kebiasaan ini bisa membantu mencegah bayi kuning. Sebenarnya, menjemur bayi tidak ada kaitannya dengan menurunkan risiko bayi baru lahir kuning. Namun, anjuran menjemur bayi di pagi hari tetap ada, karena sinar matahari sebelum pukul 10 mengandung sinar ultraviolet atau UV, yang bila diserap oleh kulit akan menghasilkan vitamin D, yang membantu kalsium untuk membangun dan memelihara tulang dan gigi yang kuat, juga menjaga kesehatan otot-otot bayi dan membangun sistem imun tubuh yang kuat. Cara berjemur yang aman untuk bayi baru lahir dibedakan tergantung warna kulitnya. Bayi berkulit putih dianjurkan untuk dijemur selama 30 menit per minggu, sedangkan bayi dengan kulit sedang atau lebih gelap dianjurkan untuk dijemur selama 3-5 jam per minggu. Ingat ya, durasi ini adalah total lamanya bayi dijemur dalam seminggu. Jadi, bukan berarti setiap pagi harus menjemur si kecil.